program ini kedudukannya agak 50-50. Ini kata penganalisis. Tapi saya yakin pengundi-pengundi Johor khususnya di Pulai dan juga di Simpang Kurang telah merupakan pengundi-pengundi yang telah menilai bukan hanya calon mana yang terbaik dan sejauh mana kerajaan negeri dan kerajaan pusat telah dapat memberikan bukan sekadar gambaran tetapi satu footing bagi kestabilan politik itu akan dapat memantapkan pertumbuhan ekonomi, menggambit pelabur-pelabur dari luar dan pelabur dari dalam negeri, FDI dengan BDI, bagi memberikan peluang pertumbuhan ekonomi, ADNK dan juga peluang pekerjaan yang lebih banyak. Ini juga akan memberikan kuasa beli yang lebih mantap untuk bukan saja sesuatu kawasan tetapi untuk negeri. Dalam hal inilah, maka apabila kerajaan perpaduan calonkan saudara Nazri dan juga Sahizan Kayat sebagai calon kerajaan perpaduan, ianya memperlihatkan bukan saja kebersamaan semua parti-parti di dalam kerajaan perpaduan ini untuk menggembleng semua jentera yang ada. Alah, jentera dari pihak kerajaan negeri juga sangat tersohor dan berhadapan melalui jentera parti di negeri Johor. Dan kita terima kasih kepada Jibsa Johor dan seluruh jentera BN dan Anwar Johor dan tentunya sahabat-sahabat kita di dalam PH di mana Amanah adalah antara anggota partinya akan bekerja lebih keras di pusingan yang terakhir dalam siri kempen selepas penamat calon. Dan dari segi boleh menangan, tentunya kita harap pengundi-pengundi UMNO yang kita kenali sebagai pengundi-pengundi putih jangan terjebak dengan kempen termasuk penghuluran apa yang dipanggil sebagai sedekah untuk tidak keluar mengundi. Mari kita sama-sama untuk keluar mengundi, kita ketepikan perbezaan parti yang terdapat dalam kerajaan perpaduan kerana calon kita adalah calon parti di dalam kerajaan perpaduan. Kita hendaklah mendukung mereka kerana kita harap mereka juga akan mendukung kita di dalam pilihan raya kecil di Simpang Pelangai di Bentong. Dan kita merasakan ini adalah bukan langkah pertama kerjasama yang diperlihatkan di antara pelbagai parti untuk mendukung calon kita. Dan kita tentunya menambahkan kemenangan bagi tujuan maksud yang saya sebutkan untuk terus menstabilkan kerajaan negeri Johor, apatah lagi untuk terus menstabilkan kerajaan Putrajaya apabila kemenangan juga dipulai untuk calon. Okay, one last question. Last question. Yes, Datuk Syed Khalid boleh memaklumkan supaya jangan terlalu yakin bahawa especially UMNO dan SADC akan memilih calon berbeza kerana mereka keliru dengan calon yang dikawalkan. Tapi lawan dengan lain-lain menyokong. Maksud Datuk Syed Khalid supaya kita menggandakan usaha kalangan pengundi-pengundi UMNO, ahli-ahli UMNO, apa yang saya sebut tadi, pengundi putih kita untuk bekerja lebih keras dan jangan terkeliru dengan propaganda pihak pembangkang untuk mengelirukan atas isu-isu 3R dan isu-isu yang terkait dengan soal pusat dan negeri. Dan saya yakin Datuk Seri Khalid dengan seluruh jentera UMNO dan BN dan juga yang berhormat MB Johor telah memobilisasikan semua jentera termasuk jentera penerangan untuk menolak
kekeliruan itu jika masih ada di kalangan pengundi-pengundi Melayu, khususnya pengundi-pengundi UMNO. Tanya diri mereka dahulu, ya. Kerana mereka pernah kerjasama dengan DAP. Ya. Tanya dengan BAS, berapa kali dia kerjasama dengan DAP? Kenapa bila dalam keadaan sekarang, fatwa lain telah keluar? Fatwanya daripada ayat Quran yang mana? Daripada hadis yang mana? Daripada ijma'ul ulama' yang mana? Daripada qiyas yang mana? Itu juga bersatu. Kita lihat mereka pernah dengan DAP ketika kerajaan PH 1.0 dulu. Jadi bila dalam situasi yang begini, mereka sengaja mahu mengelirukan rakyat keseluruhannya, khususnya pengundi-pengundi yang mereka telah berdaya dalam PRN di 6 negeri yang lalu. Dan mereka masih mencuba. Tapi insyaAllah, pengundi Johor berlainan daripada pengundi 6 negeri itu. Pengundi Johor lebih istiqamah dan kita tidak mahu mereka akan terjebak juga dengan propaganda pihak-pihak.